Dengar, dia sudah mengalami kemajuan. Bagus, bagus sekali. Sangat bagus, Jaka. Itu sangat sempurna. Itu semua berkat bimbingan Paman Seliwa, Bopo. Ya, ya. Tapi harus diingat, tujuan utamanya adalah untuk memberi contoh nyata pada para pandega tentang apa yang harus mereka lakukan kalau di medan laga nanti mereka harus menghadapi berkelompok-kelompok prajurit yang siap serang seperti tadi. Ya, ya. Saya sangat setuju, Liwa. Tapi kalau latihan jangan pakai pedang, tombak, dan panah yang asli. Iya. Itu sangat berbahaya, sangat besar risikonya. Oh ya, Wirat. Iya, saya mengerti. Baik, kita latihan lagi. Salah satu dari kalian menjadi aku, dan salah satu dari yang lain menjadi Jagat Satria. Silahkan. Jagat, kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri, dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwa, ya. Ibu dan bapak mau kemana? Ke Gunung Dadakan. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi, kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Karena saya ingin sekali mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk mencari senjata itu. Ini tugas orang tua, Jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya, iya, Bopo. Sampai jumpa. Hei, apa ini? Kenapa kalian belum berangkat juga? Apa jadinya nanti kalau kalian kalah cepat dengan yang lain? Kalah cepat tidak mungkin, Sang Prabu. Kita ini siluman. Kecepatan lari segaun lanang dan kecepatan terbang ketiga putri kita tidak tertandingi siapapun juga, Sang Prabu. Iya, lalu kenapa kalian tidak segera berangkat? Kita belum mendapatkan kata sepakat. Apa? Kata sepakat? Kata sepakat apa? Untuk siapakah Kontawijaya Danu itu? Kalau senjata Sang Yang Batara Surya itu benar-benar bisa kita temukan. Tentu saja untuk kita bersama, Segaun Lanang. Dengan senjata pemungkas yang konon diciptakan dari taring Batara Kala itu, impian kita untuk menghancurkan Malwapati akan tercapai. Tapi siapa yang berhak memegang senjata itu, Romo? Hei, kenapa kamu bicara begitu? Saya tahu, Sang Prabu. Kenapa kata sepakat harus dicapai dulu? Sebelum Kontawijaya Danu di tangan. Kenapa? Sebab Kontawijaya Danu, senjata yang luar biasa, yang tak tertandingi kedahsyatannya. Gunung hancur. Dan laut pun bisa teraduk. Kalau keterjang oleh kedahsyatannya, Sang Prabu. Maksud Kisar dulu? Barang siapa yang memegang Kontawijaya Danu, akan menjadi sombong, adigang, adigung, dan cenderung memandang rendah kepada yang lain, Sang Prabu. Kami tidak menginginkan itu terjadi, Romo. Itu tidak akan terjadi pada Romo. Temukan dulu Kontawijaya Danu. Baru setelah itu, kita bicara selanjutnya. Ayo cepat berangkat. Baik, Romo. Percaya tidak, Ki? Ki Hanucara yang lari ke sini itu. Ayo cepat. Iya benar. Itu Kakang Hanucara. Tapi mana Kakang Hanubawa? Kenapa mereka tidak naik perahu? Apa yang harus kita lakukan, Ki? Hadang mereka dan hadapkan padaku. Baik, Ki. Ayo cepat. Jangan sampai mereka menemukan kita. Ayo. Cegat mereka! Hei, bukankah kalian? Yeah.
Akhirnya kita bertemu lagi. Kenapa kalian menyerang aku? Hah? Mana Hanusara? Mana Kakang Hanubawa? Kenapa Kakang jalan kaki? Mana perahu terbang Kakang? Singa Maruta, dengan kekuatan dahsyat Rahwana Rajanya, telah membunuh Kakang Hanubawa dan menghancurkan perahu-perahu kami, Hanusara. Hanubawa mati? Kenapa bisa begitu, Kang? Konta Wijaya Danu penyebabnya. Konta Wijaya Danu? Iya. Saya tahu, Kang. Pasti Kakang Hanubawa sangat bernafsu menginginkan senjata yang ada di Gunung Dadakan itu, kan? Iya. Ikut berlomba mencari Konta Wijaya Danu, itu jelas bodoh. Kenapa kamu bodoh-bodohkan Kakang Hanubawa? Apa salahnya kalau dia menginginkan senjata Konta Wijaya Danu? Hei, Hanusara, apa kamu tidak tergiur dengan senjata itu? Hah? Saya sangat tergiur, Kang. Tapi, ada cara aman untuk mendapatkannya. Cara aman untuk mendapatkannya? Iya. Bagaimana itu? Biarkan yang berlomba pada berlomba. Kita tidak perlu ikut, Kakang. Kita tunggu saja siapa pemenangnya. Setelah kita tahu persis siapa pemenangnya, maka dari dialah kita rebut senjata itu, Kang. Oh, Adi Hanusara benar. Tapi kenapa bukan cara itu yang kita tempuh? Kalau Kakang Hanusara setuju, lupakan Kakang Hanubawa yang sudah tiada. Lupakan permusuhan dan kesalahpahaman di antara kita. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita bersatu kembali demi kejayaan Gunung Kelut, Kakang. Iya, adikku. Kita memang harus kembali bersatu. Ini sengaja mendekat kita. Kita tidak bisa menembusnya, Wirat. Apa yang harus kita lakukan? Gadis tadi Kaisti namanya. Kaisti? Ya, anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Lalu, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai anaknya sudah Wirat dan memastikan saya tidak akan bertemu lagi dengan Wirat? Apakah ini berarti Wirat pernah pergi meninggalkan saya lalu selingkuh dengan ibunya? Atau... Pergilah kau ke gua itu. Apapun halangan yang akan menghadangmu, masuklah. Karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Iya, Sang Maharsi. Saya akan ke sana. Saya akan masuk ke gua itu. Tapi... Jangan khawatir. Terimalah gelang ini. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih, Sang Maharsi. Cepatlah ke sana. Gua aku menyertaimu. Iya, Maharsi. Kemudian aku terpaksa menemuimu. Sudah cukup lama aku menunggumu. Akhirnya kita benar-benar bisa berkumpul, sudah Wirat. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu kurung aku di sini? Kamu adalah Bopo dari KST anak tunggalku, sudah Wirat. Hah? Bopo dari KST anak tunggalmu? Ya. Keluarlah, Bopo sudah menunggu kehadiranmu. Apa ini? Apa yang sebenarnya aku hadapi? Perkenalkan dirimu pada Bopomu. Saya Kaisti, Bopo.
Bopo yang telah mengukur. Kenapa perempuan itu menyebut-nyebut Sudawirat sebagai boponya? Gila dan ngawur kalau perempuan itu menganggap aku bopo dari anaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku punya anak denganmu. Tatap dalam-dalam Sudawirat. Inilah KST, anak kita. Mana mungkin? Kita tidak pernah ketemu. Kita tidak saling mengenal. Boleh saja kamu tidak mengenalku, Sudawirat. Dan memang benar, kita tidak pernah saling ketemu. Tapi cinta dan kekuatan nafsuku telah mampu menghadirkan kamu dalam mimpiku. Kekuatan cinta dan nafsu itulah yang membuahkan Kaesti, anak kita. Jangan asal bicara kamu, Kumudani. Cerita khayalmu itu tidak masuk akal. Lihat, Sudawirat. Kaumku tidak ada laki-laki. Dari mana bisa kudapatkan anak kalau tidak dari kamu? Kamu ingin bukti yang bagaimana? Aku bisa memeluk kamu tanpa kamu keluar dari sangkar yang mengurungmu. Ayo, Sudawirat. Ayo, peluklah aku. Datanglah padaku. Ayo, Sudawira. Kurang ajar. Serang dia. Sudawirat tidak akan mengakui keberadaan kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Cepat, Hita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo, Hita. Sudah ada kabar dari Sudawirat, Kanda? Belum. Dinda khawatir. Apa yang Dinda khawatirkan? Dinda khawatir, apa jadinya kalau misi Sudawirat gagal? Kenapa Dinda bicara begitu? Kanda, sudah pasti yang datang ke Gunung Dadakan itu bukan hanya Sudawirat dan Lokahita saja. Pasti ada golongan atau kelompok lain yang datang ke sana. Iya, tentu saja. Lalu kenapa? Bagaimana nanti kalau lawan yang mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan mereka, Kanda? Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Sudawirat akan menghubungi Kanda kalau memang mereka menghadapi kesulitan. Doakan saja agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Kanda. Kanda, lihat siapa itu yang datang? Mana? Itu, yang di sana itu. Siapa mereka, Kang? Kalau tidak salah, itu Segaun Lanang dan ketiga Dewi Siluman anaknya. Iya, iya, Kang, benar. Tidak seorang pun boleh tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Ayo cepat, mari rupa. Iya, Kang. Apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak.
tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Iya, Bopo, kita benar-benar seperti pendekar, ya. Kalian benar. Tidak akan ada lagi yang akan mengenali kita, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Kita ambil senjata itu, lalu kita pergi dengan aman. Iya, Bopo. Kalau kita menyerang, tidak akan ada yang tahu. Iya, sekarang kita menyebar. Bopo, kenapa mereka pakai repot-repot mali rupa segala, Bopo? Ah, itu mudah ditebak. Apa, Bopo? Ya, supaya kalau mereka berhasil mendapatkan senjata itu, golongan lain tidak tahu kalau Segawon Lanang dan ketiga putri angkatnya yang mendapatkannya. Oh, begitu, Bopo? Iya. Bopo, apa mungkin kita kalah berlomba dengan mereka? Kalau lengah bisa saja. Saya tidak mau kalah berlomba dengan mereka, Bopo. Kalau begitu sesatkan mereka, agar mereka tidak mengganggu perjalanan kita. Sesatkan, Bopo? Iya. Saya setuju, tapi bagaimana caranya? Kerahkan jagal Alugoro dan orang-orangnya untuk menyerang mereka, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Tapi saya tidak mau kalau Segawon Lanang tahu bahwa orang-orang saya yang menyerang mereka, Bopo. Mereka itu malih rupa, Gendrawani. Anggap saja jagal Alugoro dan orang-orangnya menyerang kelompok yang tidak mereka kenal, Gendrawani. Iya, saya setuju, Bopo. Saya mengerti. Alugoro? Saya nyerah. Kamu dengar apa kata Bopo? Iya. Serang mereka dan buat mereka agar tidak sampai ke Gunung Dadakan. Baik, Nyi Ratu. Ayo semuanya, ikut aku. Begitu mereka terlibat perkelahian, kita langsung pergi ke Gerawani. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Lihat, Kang, lihat. Hei, tahan. Kenapa kalian mau menyerang kami, ha? Serang! Tidak bisa ditunda. Harus lapor kami keluar. Cepat, jangan sampai terlambat. Baik. Yeah!
Ya. Ki, lapor Ki. Lapor Ki. Ya, cepat laporkan. Ada apa? Dia tanya, para tamu tadi undang sudah mulai berdatangan, Ki. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani? Iya, Ratu Gendrawani. Dan ini bopoku Soca Cendawa. Untuk apa kamu kesini? Berikan Kontau Wijaya Danu padaku. Dari mana kamu tahu ada senjata Kontau Wijaya Danu di sini? Berikan, atau aku sihir kamu dan orang-orangmu menjadi cacing tanah. Apapun yang akan kamu lakukan, senjata Kontau Wijaya Danu bukan untukmu, Ratu Gendrawani. Wijaya Danu berada. Ayo katakan, jangan diam saja. Ayo tunjukkan di mana senjata Kontau Wijaya Danu kamu simpan. Ayo. Kamu mencari Kontau Wijaya Danu. Siapa kamu? Siapa kalian? Kenapa kamu tidak bilang kalau di rumah ini ada mereka? Aku Kontau Danu. Ah, Prabu Kontau Danu. Ya, aku Prabu Kontau Danu. Dan ini kedua patihku, Rongko Danu dan Gendewa Danu. Kamu menginginkan Kontau Wijaya Danu? Kalau Sang Prabu merasa menyimpan senjata Kontau Wijaya Danu yang aku cari, berikan senjata itu padaku. Kontau Wijaya Danu tidak pantas untuk golongan hitam seperti kamu. Maka pulanglah dengan damai, agar darah tidak tumpah menjemput kematianmu. Kurang ajar. Bantu aku. Aku harus mendapatkan senjata Kontau Wijaya Danu darinya. Apa yang terjadi, anak? Bopo! Sudah aku katakan, Kontau Wijaya Danu bukan untuknya, dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali, atau kematian akan merenggutnya. Tidak. Apa, Bopo? Apa? Apa yang Bopo lihat? Menurut perawan yang kita hadapi di pertandingan kita. Ayo. Siapa, Bopo? Siapa? Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo, ayo. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo, mundur, tinggalkan tempat ini. Sang Prabu, mereka sudah kabur. Tapi saya yakin, sesudah ini pasti akan datang pemburu yang lain. Ya, tugasku hanya menunggu. Menunggu sampai yang kutunggu benar-benar muncul menjemputku. Ah.
keadaan sekarang ini, pasti bukan penjemput yang aku harapkan. Lihat Kencaruba, kelihatannya sudah ada yang menolong kita. Iya, yang mulia benar. Jangan khawatir, Ki. Sebelum kita hadapi tamu yang tidak kita harapkan itu, akan kuamankan dulu para penjagamu yang pingsan itu. Penjaga, istirahatlah. Lihat Kencaruba, kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepadamu. Benar yang mulia. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelakunya. Kamu benar Kencaruba. Dan kelihatannya dia pula lah yang menjaga Kontawijaya Danu itu. Benar yang mulia. Jangan ikut campur, biar aku yang menyambutnya. Untuk apa kamu pamer kekuatan di hadapanku? Aku hanya bermaksud membersihkan halaman, agar tak satu pun dari kita tersandung ketika melangkah. Benarkah seorang raja yang kuhadapi? Siapapun aku tidak penting. Tapi perlu kuperingatkan, kamu salah kalau datang kemari untuk mencari Kontawijaya Danu. Kamu sangat salah kalau aku harus kembali tanpa Kontawijaya Danu. Balapati, ajar dia! Setinggi ini. Kenapa yang mulia? Kontawijaya Danu senjata milik Dewa Sengang Bablang. Kamu akan hancur kalau tetap ingin memilikinya. Tapi saya akan mampu untuk merebutnya yang mulia. Yang kamu hadapi adalah Kontawijaya Danu Sengang Bablang. Ayo ikut aku, akan ku jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ayo. Nama Adi Prabu bisa menyimpulkan yang kita lihat dan kita dengar. Ah, masa bodoh. Apapun yang terjadi, kita harus mencari Kontawijaya Danu sampai dapat. Lihat. Gunung dadakan itu. Tuan Padi, ayo turun. Iya, yang mulia. Jalur ya. Sang Prabu! Sang Prabu, lihatlah! Sang Prabu! Sang Prabu! Di situ, iya, di situ kita mendar. Ayo, turun. Ini pasti dari pusar angin, Singa Maruta Raja Samuka, yang didukung oleh kekuatan Rahwana Raja. Ada misi penting yang harus diselesaikan. Menghancurkannya.
Baik, Sang Prabu. Kami berdua. Sang Prabu, kelihatannya tujuan kita sama. Maksudnya? Sang Prabu mencari Konta Wijaya Danu, kan? Apa seperti itu yang terlihat? Iya. Dan kelihatannya Sang Prabu sudah mendapatkannya. Kalau iya? Serahkan Konta Wijaya Danu kepada saya. Karena hanya raja dengan kekuatan Rahwana Rajalah yang berhak memilikinya. Konta Wijaya Danu bukan untuk penganut Angkara Murka seperti kamu, Raja Samuka. Apa jadinya dunia kalau orang seperti kamu bersenjata konta? Keras kepala, serang dia. Yang kalian hadapi Konta Wijaya Danu, cepat tembus sebelum malapetaka menghancurkan kalian. Konta Wijaya Danu? Ya, kalian akan hancur kalau makin melawan. Baik-baik. Kalau begitu selamatkan kami. Hilangkan kami dari penglihatan mereka. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah arah ke Gunung Dandakan. Tempat kami tunggu seperti yang dikatakan orang-orang tadi. Cepat, lapor kami tunggu. Baik. Siapa kisanak berdua ini? Ada keperluan apa kesini? Kami ingin bertemu dengan Kami Tuwo. Untuk keperluan apa? Hanya Kami Tuwo Gunung Dadakan yang boleh tahu. Kalau begitu, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya yang jelas keperluannya yang boleh masuk. Silakan pergi. Atau kalian berdua akan bernasib buruk seperti Ratu Gendrawani, Sengkang Baplang, atau Singa Maruta yang berkekuatan Rahwana Raja itu. Mereka sudah duluan kesini, Wirat. Ya, dan mereka memang bukan tandingan Sang Prabu Konta Danu. Sang Prabu? Sang Prabu Konta Danu? Ya. Sang Prabu Konta Danu. Berarti... Berarti di sini punya raja. Punya raja dan menjadi sebuah negara baru. Ini negara dalam negara namanya. Kalau begitu desas-desus itu benar. Kita harus bertemu dengan Sang Prabu Konta Danu. Ya. Serang mereka! Apa ini?
Maafkan kami, Ki. Ya, maafkan kami kalau kami menjadi tak terkendali. Kenapa jadi tak terkendali? Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Prongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh, apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu? Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abad Jadung Dawuhin Gusti Prabu Seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Hita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawijaya Danu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar. Prongko, Gendewa, hajar mereka! Terus? Atau kalian pulang tanpa nama? Heta, baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan rengkah gunung. Iya, Wirat. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ya, ada apa, Sudawira? Gusti Prabu, mohon ampuni kami, Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Kontawijaya Danu sangat sakti menterkuna, Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat, Gusti. Tunggu, Sudawira. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patinya? Iya, Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung? Iya, Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patinya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban, Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patinya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Kontadanu, Gusti. Dan kedua patinya bernama Prongkodanu dan Gendewadanu, Gusti Prabu. Sudawira, nyandung dawuh Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patihnya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Kontadanu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Kontawijaya Danu. Ya, Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi, sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan, Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Gasing dan Dau. Wirat, apa kata Sang Prabu? Apa yang harus kita... Bagaimana? Masih mau diteruskan?
Masih mau mencari Kontawijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya sudah wirat, dan ini istri saya Lokahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Kontawijaya Danu yang berada di padukuan ini. Kontawijaya Danu memang ada di sini, Sudawirat. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Iya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Kontawijaya Danu. Mengadu rengkah gunung dengan Kontawijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah. Atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... Saya tahu. Ini, Sang Prabu. Ini bukti ini. Cincin ini kah yang Sang Prabu maksudkan? Iya. Bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling Dharma jika Sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti, Sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusara Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Kontawijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi. Kita ketemu di sini. Sudawira, bawalah Kontawijaya Danu beserta Warongko dan gendewanya, katur Prabu Angling Dharma. Sebab memang Prabu Angling Dharma lah yang berhak memiliki senjata Kontawijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudawira. Kejuman dari Kontawijaya Danu kita. Iya, Wira. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Kontawijaya Danu. Terima kasih, Kami Tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa, itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Kontawijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Kontawijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sembah bakti saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya, selamat tinggal Kami Tua. Silakan. Percaya tidak, siapapun pemenang dan berhasil membawa Kontawijaya Danu, dia pasti lewat sini. Iya, Adi Hanusara benar. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sesuai rencana. Menang cacak, kalah cacak. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Ya, baik. Ya. Beraja Bayu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik, baik. Baik. Yeah.
mereka Mahusara. Kamu memokokku karena menginginkan senjata Kontawijaya Danu yang kubawa. Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sembah bekti Nanda Kapur, Bunda Ratu. Iya, iya. Restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih, Bunda. Cepat beri Bunda cucu, ya. Iya. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Romenda? Gayatri? Tidak salahkan kalau Ramanda dan bundamu ingin segera bopong cucu. Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, iya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Ati Wanda yang akan mengajak lari paginya Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang dilakukan duanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengarahkan cucu kita. Ya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Tinggi! Ampun, Gusti Prabu. Lapor, Gusti Prabu. Ya, ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat. Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Kontawijaya Danu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Kontawijaya Danu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini belum kembali ke Malwapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri? Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Yeah. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapaan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Ayo, kau ikut aku. Harap sang begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari Sudawirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun. Sang begawan, aku mencari Sudawirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya.
Yudhawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malopati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Yudhawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, Sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putra. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Sang begawan bukan seorang begawan. Kenapa seorang patih yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya. Keterlaluan! Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Duku Dadakan dan sudah wirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu, sang begawan. Oh, sudah wirat? Lokaita? Ampun, Gusti Patih. Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya. Sudah wirat! Berikan Kontawijaya Danu padaku. Sebab apapun dalimu, Kontawijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi, sang begawan. Kontawijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Dharma. Walaupun sang begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik sang begawan. Banyak omong! Rebut Kontawijaya Danu untukku! Serang! Ayo maju, Batik Madrim. Serang aku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Serahkan Kontawijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malwapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kontawijaya Danu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Jadi Sadoso. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kontawijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu. Tunggu! Tunggu, Sang Prabu! Tunggu! Sudah selesai. Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kontawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sebab kami katur, Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu sudah ini. Sang Kontawijaya Danu lah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih sudah menonton. Maaf, Sang Prabu. Saya datang mengganggu. Sembah saya, Sang Maharsi.
rebat dekat Sang Prabu. Ini mengenai Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma? Iya. Kembang kehidupan yang dulu pernah menjadi milik Sang Prabu Krishna, titisan Sang Batara Wisnu. Kenapa dengan Kembang Wijaya Kusuma, Sang Maharsi? Lebih baik kita bicarakan di dalam. Tentu saja, Sang Maharsi. Silakan. Bagus. Bagus. Tidak apa gagal mendapatkan Konta Wijaya Dana. Kalau saya sudah ini, akan mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Bapak? 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 Gendrawani. Bopo, dada saya masih agak sakit, Bopo. Kenapa kamu kesini? Kamu ini masih sakit, anakku. Bopo mencarimu ke istana. Ada berita penting yang harus Bopo katakan padamu, Gendrawani. Saya juga membawa berita penting yang harus saya sampaikan kepada Bopo. Mengenai apa? Saya didatangi Kembang Wijaya Kusuma, Bopo. Didatangi Kembang Wijaya Kusuma bagaimana, Gendrawani? Kamu melihat? Mimpi atau bagaimana? Dengar, Gendrawani. Bopo baru saja mendapat bisikan dari Riakan Kembang Setaman tentang Kembang Wijaya Kusuma yang dulu terkenal sebagai bunga kehidupan milik Prabu Krishna itu. Ini juga mengenai itu, Bopo. Kalau begitu katakan. Jelaskan bagaimana Kembang Wijaya Kusuma milik Sang Prabu Krishna itu mendatangimu, Gendrawani. Hal ini terjadi ketika saya sedang tidur, Bopo. Apa yang telah dilakukan oleh Kembang Wijaya Kusuma untuk sebuah peristiwa kematian. Akhirnya Paman hidup kembali. Kita kembali berdarah, Paman. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkan kita. Bagaimana, Gendrawani? Kamu tidak ingin memiliki Kembang Wijaya Kusuma, sang kembang kehidupan itu? Tentu, Sang Prabu. Tentu. Saya sangat menginginkannya, Sang Prabu. Saya sangat menginginkannya. Tapi, di mana Kembang Wijaya Kusuma bisa saya dapatkan? Sang Prabu? Sang Prabu?
terbangun dari tidur tidak mendapat jawaban dari Prabu Kresna yang datang dalam mimpimu itu. Ah, benar, Bopo. Ah, sayang sekali. Sayang sekali. Bopo, saya ingin mimpi itu kembali terulang agar saya mendapat kepastian di mana Kembang Wijaya Kusuma itu berada. Iya, iya. Boleh saja kamu berharap mimpimu bisa diulang kembali, Genrawani. Tapi ini. Lihat, Genrawani. Lihat ini. Ini jalan tercepat untuk mengetahui di mana kira-kira Kembang Wijaya Kusuma berada. Ayo lihat. Lihat. Suli, dan kamu jaga Cakunya. Nyandung Dawu Gusti. Nyandung Dawu Gusti. Kurasa tidak ada yang lebih tepat dan yang kupercaya untuk mencari Kembang Wijaya Kusuma, kecuali kalian berdua. Pertama, karena Suliwa cukup memahami liku-liku Bukit Meranggas. Dan yang kedua, karena hanya Suliwalah yang bisa membedakan jenis Kembang Wijaya Kusuma dengan kembang-kembang sejenisnya. Baik, Gusti Prabu. Sebagai tabib, memang saya pernah mempelajari adanya perbedaan antara Kembang Wijaya Kusuma dengan kembang yang serupa, Gusti Prabu. Iya. Yeah. Maka dari itu, carilah kembang tersebut sesuai dengan petunjuk Sang Maharesi Empu Mahasyura. Baik, Gusti. Ya. Yeah. Hati-hati, Suliwa. Karena Kemeranggas sama dengan kamu memasuki wilayah kekuasaan Ratu Gendrawani. Jadi, hati-hati. Iya. Yeah. Yeah. Restuku bersama kalian berdua. Berangkatlah. Baik, Gusti. Ya, permisi. Ayo maju, serut aku. Sudah lama kita tidak saling mencoba kemampuan. Ayo, serap aku. Benar-benar di luar dugaan, Bopo. Jadi Kembang Wijaya Kusuma itu ada di wilayah Meranggas, Bopo. Di wilayah kita. Benar, Genrawani, iya. Sangat luar biasa, Bopo. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya nanti kalau Kembang Wijaya Kusuma benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Tidak akan ada kematian, Genrawani. Tidak akan ada kematian di antara kita. Ya, Bopo benar. Tidak akan ada kematian di antara kita. Siapapun yang mati, bisa kita bangunkan kembali. Baik. Kalau begitu, saya akan memanggil Alugoro dan orang-orangnya untuk mencari Kembang Wijaya Kusuma. Kalau perlu sekarang juga, Bopo. Genrawani, dengar. Sebelum pencarian kalian lakukan, Bopo kira tidak ada salahnya kalau jalan-jalan ke arah Meranggas kita tutup. Kenapa, Bopo? Soalnya kita belum tahu persis di daerah mana kira-kira Kembang Wijaya Kusuma itu berada, Genrawani. Iya. Bopo benar. Menutup jalan sama dengan menutup jalan untuk siapapun yang akan ke Meranggas, Bopo. Termasuk Suliwa yang akan ke sini. Tapi bagaimana caranya? Tentunya dengan sihir. Dengan sihir, Genrawani.